Oke. Halo John, ketemu lagi di Telur Kok Asin, ngebut lagi. Ya, lanjutin di episode kedua, kita mainin game PS1 di 2018 John. Untuk gamenya Road Rash Jailbreak. Oke, kita main sambil ngoceh ya. Sambil gebuk-gebukan di jalan John. Gimana serunya sih ini game zaman semono, zaman all. Oke, kita dari tadi belum dapat senjata nih, John. Oke, kita bakal mainin sampai si yang mana sih ya, yang boncel itu ketangkep polisi, terus kita bebasin ya. Dan sekarang kita perebutan trofi dulu. Siapa yang terkuat di jalan antara geng Moge dan geng Herlila di sini ya ceritanya. Kita ambil senjatanya. Oke, nggak bisa. Waduh. Oke, Officer Kelly sini setrumannya gue minta. Aduh, agak dikasih. Aduh. Wah, ini mah mati gue harus setrumin mulu. Aduh. Wah. Ah, mati duluan kan. Oke, kita caranya mau ngambil senjata musuh dengan cara R1 aja nonjoknya begini, John. Nah, itu dia. Ya, ya. Mati lu anjay. Hop. Eh, di sini persaingan sengit antara grup Moge dan Herli. Dan siapa yang kuat, siapa yang bisa mukul paling banyak nanti dapat bonus senjata sama nitro. Dan ini aduh kenangan banget ini gua zaman waktu SD, John ya. Dulu bela-belain sampai nyewa PS sehari 10.000. Aduh, 10.000 itu mahal banget dulu, John. PS1 itu yang kecil ya bentuknya. Asik. Oke, ngeluarin jurus, John. Wah. Oke, ini polisi kalau nggak salah ini Petrovic ini kaptennya kayaknya ya. Dia pemimpinnya polisi nih, John. Nggak kenal lagi gue. Oke, di depan bentar lagi finish, jangan sampai lengah. Oke, hati-hati. Laten. Aduh, aduh, aduh. Aduh, gebukan dari kiri. Iya, hai. Ya, 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 awas. Lah, buset. Ayo dong. Kita di posisi 6 nih, John. Gimana nih? Oh, mampus tuh. Nah, kuat banget ya orang. Asik. Ya, posisi 1. Pertahankan. The music. Asik. Mampus anjir. Yoi, finish, tabrakin aja. Ini sambil nubrok. Oke. Nah, John, seru kan? Gua kangen banget ini sama musiknya juga. Aduh, di zaman old banget ini. Sekarang udah berapa puluh tahun nggak mainin lagi. Dapat senjata apa nih? Nah, dapat pentungan Hansip, John. Oke, dilanjut kita di Alpine sampai Countryside. Gas. Sebenarnya kemarin udah di sini, tapi di sini lagi. Safe-safe-nya hilang, suwe. Eh, kalem, kalem. Yuk. Sengaja musik nggak gue matiin karena mumpung belum bisa di monetize jadi masih aman ya pakai musik. Nanti aja monetisnya kalau udah tembus persyaratan dari YouTube. Wah, anjir. Ajar, bos. Buset. Dibon motor. Lu suwe gatel. Aduh.
Oke, kita dengerin musik lagi sambil dengerin suara knalpot yang kayak tawon. Aduh, anjir. Ambil rantainya, ya. Ambil rantainya, ambil. Ambil, ambil. Ah, aduh, susah banget. Gila. Kuat banget ya. Suwe. Semua apa udah ditonjok. Cepat banget polisi. Aduh. Aduh, ada polisi lagi. Aduh, jangan putar balik dia. Mana nih? Ah, kabur dia. Bagus, 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 bagus. Wah. Tahu aja dia ngerem. Ampret. Kayaknya enggak nge-lag ya, sudah game PS1 tapi enggak nge-lag, Jon. Buset dah. Balas-balasan mulu. Oke. Oke, lihat Tantas ya. Apakah kamu masih ingat dengan saya? Apa kamu mau mengajak berdua lagi? Main push lo. Eh, kita ganti pakai senjata, John. Awas. Gue baru inget kalau punya senjata. Awas. Oke, perempatan terakhir. Captain Draco. Ambil senjatanya. Yang penting dapat senjata, udah amat. Anjir. Biarin. Udah amat jatah, yang penting gua dapat senjata punya Kapten Draco biar dia ganti cepet. Ya, tabrakin aja, Bos. Iya. Di mana? Gila. Balapan. Aduh, sorry, John. Gua sambil ngerokok, John ya. Ini mohon maaf banget nih. Tapi tenang, rokoknya mau gua kecilin aja. Oke, ini jika kalah dapatnya nenek-nenek ya. Oke, senjata nambah satu. Gila, seru, John. Asik banget kan. Game jadul tapi seru nih. Nanti setelah Kaptam kita mau main game yang lain. Tenang aja. Yang buat teman-teman dari tahun 90-an pasti kenal banget ini game ya. Dan mungkin sekarang umurnya udah pernah nikah ya, John ya. Kalau belum nikah, buru-buru nyari dah. Nah, mantap kan? Pakai gancu nih. Oh, bukan gancu, dia pakai linggis, John. Nah, buat yang masih jomblo di tahun segitu, buruan deh, cepet-cepet nyari. Ayo koyokan temen, Bos. Anjir. Aduh, polisi lagi. Ya. Wah, dia kelewatan, Bos. Tabrak. Eh, sini. Sini, pak polisi sini. Hahaha.
Mampus. Ini hajar lagi. Buang, kamu berani sama saya? Nah. Enggak berani dia. Sementara pakai tangan dulu, John. Biar kita ngerebutin senjata orang. Wuhui. Ini Grun Mongo. Grun Mongo. Wis, dapat rantai, cuy. Masuk, Peko. Mampus lo. Ini gua gancu lo. Wis, mau ngambil senjata gua lo ya. Oh, tidak bisa, tidak bisa. Wait. Ah, cakep. Udah dulu. Mana lagi? Ada yang berani lagi? Oh, nih, sudah kepala orang nih. Sudah kepala orang. Sudah 8 orang gua hajar. Wah! Bener-bener dah. Gak berani si Huang mah. Temen dia. Karena dia cuman orang bantuan doang di belakang. Wihi. Tabrak tuh pohon. Ya, Grun mau enggak pakai senjata dia. Ini bos, mau bos. Hicep lo. Posisi kelima. Buset, seru amat itu. Posisi ketiga. Masuk, Peko. Wah. Yoi. Mantap, John. Posisi ketiga, John. Dapat 9 orang. Kita kalahkan. Wah, kita main di gurun, ya. Badland Military Base. Kita nyebutnya game ugal-ugalan, ya. Kalau sekarang mah anak jalanan. buat teman-teman, ini kita mainin di PC ya, pakai emulator. Dan jangan khawatir, untuk zaman sekarang bisa dimainin lewat HP atau Android, John. PS1, PS2 bisa dimainin di Android. Aduh. Burung makan bangkai, pendek banget terbangnya. Wih, Kapten Draco di belakang. Wajar lagi ah. Gua ambil senjatanya ah. Wah, anjir. Gak mau banget diambil senjatanya, dia diganti. Oke, masuk Peko. Aduh, baru dapat satu nih. Ayo, sini lagi. Siapa lagi yang mau gue kebuk? Kamu. Kamu mau saya gebuk sini? Hasta la vista, babi. Wow. Mau mencuri ya dari belakang. Nggak kena lagi. Nggak kena, suwe.
Mampus tuh. Buset, motornya jalan sendiri. Eh, cakep. Ini Son, gua kandung Son. Nggak kena lagi. Set ruwet banget, gila. Oh. Ya, posisi satu, ayo dong. Awas, kesalip. Yes. Eh, gak pakai lama. Masuk, Pak Eko. Oh, ini namanya si Space John. yang bocel. Oke, kita kembali ke kota dari skyscraper sampai factories. Ya, baik itulah. Oke, kita dapat ini, dapat super weapon. Dapat super weapon ya. Sekali gebuk langsung mokat, mudah-mudahan kena. Aduh, enggak kena lagi. Ya, kok ke sini? Aduh. Salah ngelot gue, anjir. Oh, salah ngelot doang tadi ternyata. Maaf, maaf. Oke, kita pakai super weapon ya. Sekali gebuk langsung moncrot nih. Mudah-mudahan nih. Mudah-mudahan sih nggak meleset nih. Nggak buang-buang. Ah, elah. F1 nge-save ya. Ngelootnya F3. Oh gitu, oke. Malah direbut. Kampret. Brengsek nih orang nih. Kena kan? Kena lagi kan? Aduh. Enggak kena. Kena lu. Mampus lu. Ada tiga nih. Wait. Ayo. Wait. Wah, lu. Wah.
Mana lagi lo? Mau gua ajar pakai super weapon? Iya lo, wah, woi nggak kena. Aduh. Mampus tuh. Karena udah kalau udah ada levelnya rada susah con gebuknya con. Jadi harus berkali-kali con. Wis. Kamu ambil ya. Wit. Wey, kamu mau ngambil ya? Makan nih. Anjir, gua mulu digebukin dari tadi. Anjir. Mampu. Ya kalah gue. Suwe. Aduh. Duh, posisi 7 lagi. Aduh, gua dikeroyok nih sama Harley nih. Posisi 3 pakai nos. Oke, dapet. Asik. Wuhuy, ini John. Peringkat 1. Cakep. Deepen Richard Nitro Pack. Oke. Seru kan? Oke, John, sekian dulu untuk episode kedua di Road Rash Jailbreak PS1 ya. Jangan lupa untuk subscribe channel Telur Asin Keput, John, biar kau makin semangat. Insya Allah dilanjut lagi sampai episode-nya selesai. Dan buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa apa ya, mau ngomong apa lagi, gue lupa tadi. Gue sebenernya tadi mau promosi buat Kobrar, sayang gue salah channel. Oke lah, segitu aja. Karena kalau dilanjutin nggak ada habisnya, durasi juga udah mulai panjang, John. Oke, sampai ketemu lagi di episode 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.